Dua mayat lelaki tanpa identitas ditemukan warga di dua tempat yang berbeda di aliran Sungai Citanduy, yakni di Banjar dan Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan hasil visum sementara, tidak ditemukan luka bekas penganiayaan di tubuh kedua korban. Warga Banjar digegerkan dengan penemuan sesosok mayat lelaki di Sungai Citanduy. Korban yang diperkirakan berumur sekitar 50 tahun ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing ikan di tepi sungai. Tim SAR dari Tagana, petugas Polres Kota Banjar dan dibantu warga mengevakuasi mayat lelaki tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Berdasarkan hasil visum sementara, polisi tidak menemukan luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Selang beberapa jam, di tempat yang berbeda, namun masih di aliran Sungai Citanduy, warga Ciamis menemukan sesosok mayat lelaki di Muara Majingklak yang terletak di Kecamatan Kalipucang. Polisi dari Polsek Kalipucang tidak menemukan kartu identitas korban. Warga sekitar tempat penemuan juga tidak mengenali korban yang telah berusia lanjut tersebut. Berdasarkan hasil visum sementara, tidak ditemukan luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian dan berusaha mengungkap identitas kedua korban.